kita bersama Kabupaten Medan Selatan dan Pantura menindaklanjuti hasil kunjungan dari tinjauan dari Bapak Wali Kota Malam, ya. Hari ini kita melaksanakan normalisasi di sisi kanan dan di sisi kiri Jalan Jahe Raya ini. Dan kemudian nanti ada perbaikan jalan yang ada di sisi Jahe 4. Nah, itu akan diperbaiki sehingga nanti kita harapkan ketika hujan kembali datang tidak lagi banjir yang seperti kemarin. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali atas atensinya di wilayah ini. Kita berharap masyarakat tertolong dengan adanya pekerjaan ini, dan kemarin Pak Wali sudah meninjau, dan kita harapkan juga kolaborasi dengan Dinas PU sehingga hal ini bisa tetap terselesaikan.